Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Paper Clouds. Hold up. Yeah. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Ya, terima kasih buat siapa ya? Aku agak lupa kemarin sempat cerita ke aku gitu kan. Gimana sih Mas caranya mengatur keuangan supaya nggak terlalu boros-boros amat? Nah, oke teman-teman, tapi kayak biasanya sebelum aku mulai video ini, kalian bisa bantu aku untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah. Klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, nyalakan loncengnya, biar misalnya kalau aku ada update-update video terbaru, kalian bisa langsung tahu update-annya. Dan kalian juga bisa follow Instagramku di @paperclouxx kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya atau kalian pengen sharing-sharing tentang bisnis. Dan kalian juga bisa follow Instagram Masahiro Cloth kalau misalnya kalian pengen cari clothingan yang bertemakan culture atau streetwear Jepang. So, teman-teman, langsung aja kita mulai bahas tema kali ini. Oke, jadi aku dapat pertanyaan yang menurutku seru buat aku bahas di YouTube. Jadi aku dapat pertanyaan, gimana sih Mas cara mengatur keuangan supaya hidupnya ini nggak terlalu boros-boros amat dan nggak terlalu hedon gitu. Nah, sebenarnya jawabannya adalah simple. Kalian jangan ngikutin namanya lifestyle di sosmed. Apalagi kalian ngikutin artis-artis yang emang tampilannya mewah-mewah atau yang hedon-hedon. Kalau bisa sih jangan lah. Tapi masalahnya adalah sekarang itu banyak orang yang menelan mentah-mentah apa yang disajikan atau apa yang ada di sosial media gitu. Jadi contoh, misal nih, misal kalian follow artis-artis yang kaya-kaya atau yang emang dia itu hidupnya itu mewah ya, dalam artian emang sultan gitu. Tapi kalian itu nggak sadar diri kalian itu siapa gitu kan. Dan yang bahaya adalah kalian itu jadi ngikutin lifestyle-nya dia gitu loh. Jadi contoh gini, ada artis A nih, ada artis A. Nah, dia itu postingan selalu memamerkan kayak mobil atau kehidupannya yang mewah-mewah, yang pokoknya yang hedon-hedon gitu kan. Nah, kalian follow dia, kan otomatis setiap hari ngeliat postingannya dia ya. Postingannya kok kayak gini terus. Sebenarnya manusia itu harfiahnya adalah ngikutin apa yang dia lihat gitu loh. Jadi semakin kalian sering follow atau kalian sering lihat orang-orang yang seperti itu, otomatis alam bawah sadar kalian itu bakalan pengen ngikutin seperti dia gitu loh. Nah, itu juga yang jadi pertimbangan di Instagramku. Aku nggak terlalu pengen yang seperti itu, karena di satu sisi menimbulkan banyak mudorot ya, banyak apa ya, bisa dibilang lebih banyak buruknya daripada kebaikannya. Tapi di sisi lain juga aku pengen ngedukasi buat followerku atau subscriberku kalau hidup sederhana itu lebih enak gitu loh. Dalam artian boleh punya uang banyak, boleh, aku nggak melarang. Orang hidup itu butuh uang, memang butuh uang, banyak uang, tapi nggak banyak lifestyle, nggak banyak gaya hidup, nggak banyak barang yang dia beli gitu loh. Kadang orang punya banyak duit pasti banyak belanja, banyak keluarin duit. Orang nggak punya duit pasti ngirit duit gitu kan. Nggak punya duit ya otomatis barang yang dibeli ya sedikit. Yang jadi masalah adalah nggak punya duit ya, nggak punya duit nih, udah kere nggak punya duit tapi pengennya kayak yang orang punya duit gitu. Nah, ini yang jadi bahaya seperti ini, teman-teman. Oke lah, kalau misalnya kita kaya raya gitu, kita misalnya pengen beli sesuatu dan kita pengen posting, it's okay gitu, masih nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kemampuan kita atau kapasitas kita itu nggak sampai ke sana, tapi kita pengen nyampe-nyampein gitu kan, harus belain utang, belain kredit, cicilan, itu yang menurutku goblok banget. Nah, kenapa orang-orang atau anak muda sekarang ini lebih apa ya, bisa dibilang kalau menurutku lebih hedon daripada zaman dulu? Di satu sisi kemudahan teknologi emang udah lebih berkembang daripada zaman dulu, tapi di sisi lain gaya hidup kita itu semakin diracuni sama ya postingan-postingan artis-artis, ya aku bilang artis-artis di sosial media itu tadi. Nah, terus gimana Mas caranya mengantisipasi gaya hidup yang seperti itu? Nah, di sini aku pengen cerita aja. Jadi caranya itu gampang sebenarnya, teman-teman. Misal nih, misal kalian sekarang anggaplah dapat mungkin penghasilan 5 juta per bulan. Oke, 5 juta per bulan. Nah, 5 juta per bulan ini pengeluaran kalian biasanya kalau sekarang mungkin masih anggaplah 2 juta per bulan. Oke, let's say setahun kemudian ada kenaikan penghasilan dari kita mungkin 10 juta. Nah, pertanyaanku, apakah gaya hidup kita tetap 2 juta tadi, pengeluaran kita tetap 2 juta lagi, 2 juta itu tadi, atau nambah jadi 4 juta? Aku pengen kalian coba komen di bawah, apakah nambah atau tetap 2 juta? Yang bagus yang mana? Oke, balik lagi
gimana caranya kita menghilangkan atau bisa dibilang bukan menghilangkan sih, kayak menetralisir atau meminimalisir lifestyle-lifestyle yang kebanyakan orang posting di Instagram gitu. Yang pertama, kalian bisa, kalau misalnya yang ekstrim ya, kalau aku sih lebih baik follow orang-orang yang emang ada, apa ya, bisa dibilang kayak kontribusinya buat aku, atau seenggaknya ada ilmu yang bisa aku ambil dari dia, daripada aku follow artis-artis yang gak jelas, yang cuma posting-posting kekayaannya atau apa. Karena juga ngapain gitu aku follow orang-orang seperti itu, cuma bisa ngeliatin doang gitu kan. Mending aku follow orang-orang yang emang berpengaruh lah, seenggaknya bisa berpengaruh buat aku juga gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian bisa mulai menata mental. Bisa dibilang kayak gini, teman-teman. Coba kalian bikin list ya, teman-teman. Misalnya nih, kalian bisa bikin list setiap bulan apa yang paling urgent sampai yang enggak terlalu penting. Itu kalian bisa list barang-barang apa yang paling penting sampai yang gak paling penting setiap bulan gitu. Nah, kan ada kayak kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok. Nah, itu kalian rentet sampai yang gak terlalu penting-penting amat. Itu kalian harus bisa bisa dibilang kayak harus tahu mana yang paling urgent, mana yang paling gak urgent. Itu harus kalian tahu juga. Kemudian poin nomor 3 adalah, setelah poin nomor 2 tadi kalian udah bisa mengklasifikasi, nah kalian harus berani atau kalian harus bisa memberikan budget maksimal setiap bulan. Contoh kayak aku tadi udah bilang, contoh misalnya kalian tadi dapat gaji 5 juta ya teman-teman, kalian bisa ngasih maksimal pengeluaran itu di antara 2 atau 3 juta gitu. Menurutku 3 juta itu udah terlalu banyak buat pengeluaran. Ya kalian bisa 50-50 lah, 2,5 gitu ya, 2,5 juta sampai 2,5 juta di save atau buat apa gitu yang nggak dipakai sama sekali kayak gitu. Kalian bisa buat tabung atau buat investasi atau buat nambah modal usaha kan kayak gitu. Jadi 2,5 juta ini buat maksimum pengeluaran kalian selama sebulan gitu. Jadi list tadi itu kalian coba rentet harganya berapa. Nah, kalian harus bisa nge-cut di angka 2,5 tadi kalau misalnya penghasilan kalian 5 juta tadi kan. Next, selanjutnya kalau aku ya teman-teman, itu setiap bulan pasti nota-nota itu aku kumpulin teman-teman. Jadi aku bisa ngelis pengeluaran-pengeluaran selama sebulan ini apa aja ya, biar buat introspeksi di bulan ke depan gitu. Nah, bulan ini kayaknya aku nggak terlalu penting untuk beli ini, ternyata kebeli juga gitu loh. Nah, bulan depan aku harus jaga untuk nggak beli yang nggak terlalu penting ini tadi. Nah, jadi intinya adalah hemat. Hemat ya teman-teman, bukan pelit ya, beda nih. Hemat sama pelit itu beda. Poin yang terakhir adalah nggak harus ngikutin hype, nggak harus ngikutin namanya tren. Biar aja orang bilang, wah, gaptek atau mungkin nggak update gitu. Pertanyaannya gini teman-teman, misal nih kita ngikutin HP lah. Anggaplah HP ku punya iPhone ya. Kalau punya aku ini sih Xiaomi gitu, yang murah-murah aja, yang penting bisa dipakai bagus gitu, enggak masalah kalau aku. Misal nih, ini iPhone ya. iPhone sekarang yang baru berapa sih? Aku sampai enggak tahu loh. 11 atau 10 sih yang ada di sini, ada bobanya gitu. Nah, itu tahun ini kan barusan keluar ya. iPhone 11 itu tadi, iPhone 11 apa 10 sih? iPhone 11 kayaknya ya, iPhone 11 itu baru keluar. Tahun depan, aku berani jamin pasti udah keluar yang seri terbarunya lagi. Entah itu tambahannya kameranya jadi 4 atau jadi berapa, itu pasti bakalan keluar baru lagi. Dan yang sekarang aja harganya udah berapa sih iPhone 11 ini? 16 apa berapa? 15 apa 16 juta gitu kan untuk iPhone yang terbaru ini. Setiap tahun kalau misalnya kita beli iPhone ya, menurutku sih nggak terlalu penting-penting amat. Toh yang di-upgrade juga nggak terlalu signifikan kan? Masih bisa pakai iPhone yang edisi sebelumnya juga gitu loh. Nggak terlalu yang urgent-urgent amat. Kalau aku. Sekali lagi, ya kalau aku sih penganut orang yang bodoh amat. Atau bukan bodoh amat sih. Kayak nggak terlalu addicted sama namanya tren gitu loh. Terutama tren-tren HP gitu. Ya karena aku nggak terlalu addict sama namanya updatean-updatean barang elektronik. Kecuali yang emang aku urgent, itu pasti bakalan aku cari. Yang itu pun aku cari, misalnya butuh HP, aku pengen cari speknya gitu, bukan nyari prestisnya. Sedangkan yang jadi masalah di sini adalah prestis, teman-teman. Logo Mi ya, sama logonya Apple kroak gitu ya, Apple udah digigit gitu, itu pasti kan prestisnya lebih prestis Apple kan. Cuma ya aku sih lebih prefer ke Redmi atau ke Xiaomi, karena yang pertama harganya nggak terlalu mahal, dan fiturnya yang didapat ya sudah bisa mengcover apa yang aku butuhkan gitu loh. Jadi nggak terlalu butuh yang terlalu imba lah kayak Apple atau kayak Samsung kayak gitu. Tapi teman-teman, balik lagi, itu semua setiap orang kan berbeda-beda ya. Dan itu aku menyadari kalau misalnya orang nggak
selalu sama kayak aku, dan itu fine-fine aja selama gak merugikan aku. Tapi karena ada beberapa orang yang tanya seperti itu, akhirnya aku jawab, kalau menurut Mas Ganjar kayak gimana ya ini? Kalau menurutku sih ya seperti ini teman-teman. Jadi ya gimana caranya kita memanage keuangan kita? Ya kita sendiri yang harus bisa menahan ego, atau bisa dibilang menahan nafsu untuk beli barang-barang yang sebenarnya kita tuh nggak urgent, kayak gitu. Oke, mungkin sekian dulu aja untuk video kali ini. Semoga kalau yang bagus-bagus bisa kalian tiru. Kalau misalnya kalian nggak cocok, ya kalian bisa langsung aja skip ke video berikutnya. So, teman-teman, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay strong, never give up. Paper Cloud out. Bye-bye, teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye!